What's wrong with you? Dia gak balas chat gue dari tadi. He makes me think bad thing, you know lah. Tenang aja, cewek lu lagi sama calon istri gue. Lu gak usah mikir aneh-aneh deh. Oh alah, pantesnya. Gue kangen banget sama Diva. Gue pengen meluk dia. Udah mau puasa gini, pasti dia sedih. Gue harus ada di samping dia. Sa, balik ke kota Sakura yuk. Gue kangen Diva banget dah. Lah, baru aja 4 bulan kita di sini. Udah mau balik aja loh. Lah, emang kenapa? Emang lo kagak kangen sama Manda? Siapa coba yang ninggalin ceweknya gak kangen? Jadi kapan baliknya nih? Minggu depan aja. Kita diem-diem baliknya ya, biar surprise buat ciwi-ciwi kita. Gimana? Oke lah, gue setuju dong. Tapi gue gak mau tinggal di rumah lo, Ken. Lah, kenapa? Lo kagak betah tinggal di rumah gue? Bukan-bukan kok, bukan loh. Gue gak enak aja sama ortu lo. Kata nyokap gue kalau mau balik ke kota Sakura, cari rumah buat sendiri, biar gue gak nyusahin keluarga lo. Jadi, gue bukannya gak betah. Gue betah kok, tapi gak enak aja. Ngertinya bro? Sebenarnya sih, lo gak nyusahin sama sekali kok. Tapi yaudahlah, nanti biar ajudan gue aja yang nyari rumahnya. Lo tinggal duduk manis aja ya di rumah gue. Siap. Thanks bro. Permisi kak. Mohon maaf ya kak, dalam pesawat tidak boleh foto-foto karena kita sudah mendarat tinggi. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, tidak boleh mengeluarkan HP. Tolong dimasukkan HP-nya ya. Oh iya kak, maaf ya. Terima kasih sudah mengasih tahu kak. Saya akan masukkan HP saya kok. Iya. Mau banget sih pasti, kalau gue ya malu. Mama, di samping dong, ha? Ada apa ya, Mas? Maaf, tolong hapus foto saya. Kalau tidak, saya akan tuntut Anda, mengerti? Tuntut saya ya, maafkan saya ya mas. Iya. Terima kasih ya sudah merawat motor kesayangan saya selama 2 tahun ini. Sama-sama tuan, ini sudah kewajiban saya sebagai ajudan tuan.
Oh iya, saya minta tolong sama kamu, tolong carikan rumah yang fasilitasnya lengkap dan mewah ya. Siap tuan, saya akan carikan hal ini juga. Jika saya sudah dapat, saya akan telepon tuan. Bagus, saya suka semangat kamu. Saya akan beri bonus gaji untukmu ya. Wah, terima kasih banyak tuan, terima kasih banyak. Ken, gue pinjem mobil lo dong. Mau kemana emang lo? Biasa, mau ketemu Yayang Bebek sekalian jalan-jalan gitu loh. Ih, dasar bulol. Ayolah bro. Ya udah sana pake, gue mau ketemu calon istri gue dulu. Tuh anak udah balik aja ke setelan pabrik kayak dulu. Ya udahlah, saya mau bucin dulu ya. Bye. Lah kok pada mau bucin, gue kapan? Nasib jomblo abadi. Udah mau puasa gini, sepi banget ya rumah gue. Kapan Kenzo pulang sih? Kangen banget. Wah, I miss you kak Kenzo. Sini sayang, peluk-peluk sini. Maaf ya, aku pulang gak ngabarin dulu. Aku kangen banget, Yang. Gak apa-apa, Kak. Yang penting kakak udah pulang kok. Yang, mau jajan gak? Aku jajanin kamu sepuasnya, Yang. Yaudah, bentar ya ganti baju dulu. Gak usah, kamu gini aja udah cantik kok. Jangan cantik-cantik, nanti banyak yang naksir aku marah loh. Iya, yaudah ayo. Cukup ya, untung aku belinya pas. Lucu deh kalau kamu pakai helm gini. Yes. Kenapa sih lucu banget? Jadi aku pengen nikahin langsung deh ke kau Ayu. Gak jadi jajan. Oh iya. Jadi sayang, yaudah yuk kita berangkat sekarang. Let's go! Kamu selingkuh. Hah? Kamu ngomong apa? Masa gak denger sih dia? Kamu mau jajan kan? Dengar gak sih? Hey, mau jajan kan? Ya, kan kamu ngajak aku buat jajan. Aku mau jajan apa aja sih setelah kamu. Pegangan yang. Hah, ngapain? Ya nih udah. Supir. Kenapa? Ada yang salah sama makanannya? Ini kan makanan Korea, pasti mahal ya Ica,
Soalnya di Alfa aja, mie samyang harganya 20 ke atas, apalagi ini. Enggak kok, ini kafe punya aku, jadi gak mahal. Kenapa? Mau nambah lagi? Yaudah biar aku pesenin lagi ya. Enggak, udah cukup kok yang segini udah banyak kok. Tapi aku pengennya jajan sebelah, kamu malah ngajak ke sini sih. Katanya mau ngajak jajan, tapi malah jajan ke kafe. Iya, abis makan kita cari seblak ya. Aku beliin seblak sampai toko-tokonya deh. Wah, enak ya orang kaya gak habis-habis duitnya. Sekalian beli es krim ya, Yang. Kuras hartaku, sayang. Wah, boleh tuh. Aku kuras beneran ya. Kamu jadi makin ganteng deh rambutnya kayak begitu. Udah ah, aku mau makan, jangan ngeliatin mulu dah. Gak bisa, dia gak suka seblak. Ih, dasar cowok aneh. Ih, aku malu tahu. Kita bareng-bareng aja, jangan aku doang, aku malu. Ayolah. Yaudah, ayo. Permisi. Iya, ada apa ya? Kak, kita minta izin ya foto bareng sama abang kakaknya, boleh gak? Foto bareng kita yuk. Ayolah bang, please please. Mau ya, ini HP-nya bang. Eh, maaf ya dek, suami kakaknya gak mau. Maaf sekali lagi. Maaf ya, lain kali aja ya kalau kita ketemu lagi. Suami, maaf ya kak, kita ganggu. Kita izin pamit dulu. Kamu sih bukannya nanya dulu, kan jadi malu aku. Makasih ya sayang. Kamu tahu aja aku gak suka foto bareng cewek lain. Kamu udah ngertiin aku, makasih ya. Kayaknya dia bad mood deh. Kamu kenapa? Marah ya? Makanya kapan kita menikah? Eh, nikah. Nanti ya, tahun depan deh kayaknya. Aku belum siap tahu. Kamu mau? Aku banyak yang suka, banyak yang ngedeketin juga. Ya enggak lah. Ya udah deh. Bulan depan aja kita nikahnya ya. Sebelum puasa aja ya nikahnya. Nah, ini aku setuju, Yang. Nanti aku siapkan gedungnya ya. Habis ini mau langsung pulang atau nyari jajan lagi nih? Langsung pulang aja. Bentar ya, aku habisin dulu sebaknya. Pelan-pelan aja. Yang, aku ya yang bawa motornya. Please. Enggak. Kamu mau nanti jatuh. Ntar juga kamu yang luka ya. Gak boleh. Enggak kok, aku gak bakal jatuh. Kalau gak aku yang bawa motornya, aku batalin nikahnya. Jadi tahun depan aja, biar kita gak nikah-nikah. Iya iyalah, kamu aja yang bawa ya. Aku bolehin. Brother, kamu pakai helm aku ya, aku pakai helm kamu. Kamu harus mau ya. Emang harus banget ya segala tukur helm.
kalau aku Oh, kamu gak mau. Ya udah, nikahnya tahun depan aja. Aku pulang naik Gojek aja ya. Iya deh, iya, aku mau. Nah, ya udah, senyum dong. Udah nih, ya udah langsung berangkat ya. Ternyata cewek gue lebih jago dari gue. Saingan gue cewek sendiri nih.